kita sebenarnya sebagai sebuah parti politik, kita mesti memastikan keanggotaan kita beristiqamah dengan yakin kepada mereka. Jadi apabila berlaku krisis kecil macam ini, kita tidak nafikan akan ada orang-orang yang dia mengikut personaliti. Ya. Macam saya dengan Teguh Zali dululah. Saya kena buat perhitungan, nak ikut personaliti atau nak ikut parti. Maka saya tidak menafikan apabila Tansi Mohyuddin buka parti baru, Mokhris buka parti baru, Dr. Mahathir buka parti baru, saya tidak mahu menafikan akan ada orang-orang yang nak mengikut beliau. Ya. Prinsipnya, ini negara demokrasi. Kita kerajaan, tapi kita yang meluluskan parti dia. Kenapa kita sanggup pergi kelulusan? Artinya kita menerima realiti prinsip demokrasi dalam negara ini. Maka sesiapa yang nak ikut, ikut. Tiada paksaan. Yang kita tak maunya, yang saya kata musang berbulu ayam. Tak yakin pada parti, tapi nak pergi ke sana, tapi dirindu dan itu jadi duri dan daging. Macam baru ni, saya ambil contoh ya. Pengurusi tetap Gelang Patah. Kita dah tahu lama dia menyokong Tansi Mohyuddin. Tapi kerana dia pegang jawatan pengurusi tetap, bila datang time persidangan, kita tak boleh nak rampas jawatannya. Saya kata dia istihar sendiri. Maka dia pula menunggu persidangan perwakilan UMNO bahagian Gelang Patah. Dan dia umumkan di situ. Saya kena ucap terima kasih pada dia. Ada orang kata, oh, UMNO panik ke sebab pengurusi tetap istihar ke? Tidak, saya ucap terima kasih. Dan kita nak lebih ramai lagi macam tu, betul terang. Dah tak suka, sila keluar. Yes, ya? Tapi kita tidak ada nak press panic button sebab satu keluar, 30 masuk. Ya. Tapi kita berbincang soal satu dua yang istihar keluar. Kenapa kita tidak bincang dalam masa sebulan ini berapa puluh ribu orang mendaftar jadi ahli UMNO baru? Tiap-tiap bahagian saya pergi ada buat apa tu pengumuman cawangan menambah keahlian. Saya fikir kalau campur semua 291 bahagian, ada beribu-ribu orang yang baru mendaftar masuk jadi ahli UMNO. Tapi kita tak bincang soal beribu-ribu yang masuk, kita nak bincang 2-3 orang yang keluar. So let it be pada saya. Tapi dari segi kita, kita tidak press panic button. Macam juga saya kata, pilihan raya lambat lagi. Kita masih boleh bekerja. Kita masih boleh memperkuatkan tarbiah parti, memperkenalkan parti, mempromosikan parti, menguatkan saf jentera parti. Itu yang akan kita lakukan. We are not going to be sit back dan orang balun, orang bantai kita dan sebagainya. No, no, no. Saya kata, lagi kuat orang menyerang kita, insyaAllah kita akan jadi lagi kuat.